Ekspresi Ryanza saat ikut lomba hias sepeda bikin netizen ngakak. Ryanza Malik Ahmad alias Cipung mengikuti sejumlah lomba untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Pada Sabtu, tanggal 17 Agustus kemarin, putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu bahkan sempat mengikuti lomba menghias sepeda. Momen seru itu diunggah akun Instagram, @tercipungcipung. Terlihat Cipung asyik mengendarai sepedanya yang dihias bernuansa merah putih bertema kemerdekaan. Siapa sangka, sepeda itu dihias sedemikian rupa dan merupakan hasil tangan sang pengasuh, Suster Rini, pawai sepeda pakai McQueen karya Jenderal Rini. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia Om Tante semua, tulis akun tersebut. Cipung dengan busana merah putihnya terlihat duduk di sepeda yang sudah dihias totalitas menyerupai karakter Lightning McQueen. Sepeda tersebut terlihat megah dengan dekorasi yang memukau dan serba berwarna merah. Cipung pun menaiki sepeda tersebut dan berkeliling kawasan Andara, Jakarta Selatan. Terlihat Suster Rini juga senantiasa mendampingi Cipung berkeliling menggunakan sepeda yang sudah dihiasnya. Momen Cipung asyik mengendarai dan ikut lomba hias sepeda ini bikin netizen gemas. Apalagi, warganet juga dibuat ngakak dengan ekspresi Cipung. Terlihat bocah 2 tahun itu nyaris tak tersenyum sama sekali, seolah merasa enggan mengikuti lomba hias sepeda ini. Meski begitu, Cipung tetap terlihat menggemaskan dan bikin netizen salfok dengan tingkah lucunya. Ekspresi dia gak ada senang-senangnya, kata netizen. Berkamuflase jadi rakyat biasa, tambah netizen. Demi Suster Rini terpaksa senyum, sambung netizen.